Kita sekarang main superbike. Ini sirkuitnya di Misano, Italia. Sekarang pakai toprak Grastioglu. Yang udah pindah ke BMW deh sekarang. Dari Yamaha ke BMW. Dari Yamaha ke BMW. Startnya malah paling belakang. Paling belakang kita startnya. BMW. Rame ini ya ridernya. Biar aman parah. Oh, nyoba dia nyoba lagi. Eager Lacona. Slow down. Yang di belakang aja ini kencang-kencang sekali perbaiknya. Nyalip ya, mau perfect ya. Ini sayang startnya di belakang soalnya. Kita tidak qualify. Tapi langsung aja. Superbike, ini siapa nih? Rider baru dari 2024. Belum hafal ini soalnya. Lagi mau ya perfect. Ruben Renaldi ini masih di Ducati dia. Terlalu overpower. Harus jauh-jauh sekali ngebreaknya. Oke,
lebar. Kerbnya berbahaya nih, lebih berbahaya dari MotoGP. Kalau MotoGP masih lebih aman ya. Ini salah sedikit pasti gini ya, jatuh gitu. Kena pinggiran sirkuit. Back breaking sekali tadi. Alex Lutz, Alex atau Sam yang kemar itu, yang satu di Kawasaki, ini si Sam Lutz tadi, Alex yang di Kawasaki, ini kemarin langsung satu kelas ya, kelas per bike. Dulu si Sam di gini dia mau tutup. Timetnya Michael Van de Mark. Michael Van de Mark. Michael Van de Mark di belakang. Garrett Gerlop sama juga BMW kayaknya. Apa Yamaha? Overtake balik. Back breaking sekali. Tidak tahu bannya bertahan sampai lap keberapa deh. Kayak akhir-akhir lap kayaknya nggak bisa begitu lagi breakingnya. Harus lebih apa namanya, lebih halus, lebih awal. Baru kita masih 4 lap lagi, 3,5 lap lagi. Aman. Breakingnya aman masih. Lebar kita lebar. Remy Gardner. Kalau Australia ke Yamaha dia sekarang. Dulu di MotoGP kayaknya di KTM apa gas-gas ya, di KTM kayaknya. Dulu belum ada tim gas-gas, sekarang kelempar ke Superbike gitu.
Danilo Petrucci bagus juga. Dapat main di sama Superbike Amerika dia. Rasanya posisi kedua dia klasemen. Ditarik lagi ke Superbike. Bahaya sekali kerbnya, enggak berani ngegas di kerbnya. Emang jatuh kita rugi ini ya, perjalanan lap per lapnya. Kesalahan lebar dari dia, overtake lagi sama Petrucci. Kita lead breaking. Locatelli. Satu tim sama Rea ada sekarang. Jonathan Rea. Ganggu sekali Petrucci. Ganggu sekali si Danilo Petrucci. Ganggu lap time dia. Ganggu lap time kita. Final lap udah keberapa ya bakalan? Kita keberapa bakalan? Sekarang masih ke 8. Sayang sekali karena apa namanya, startnya terlalu di belakang tadi. Terlalu ke belakang startnya. Nggak jatuh, berbahaya sekali soalnya kerbnya. Lapnya kurang, kalau lebih panjang aja lapnya kayak MC podium. Harusnya bisa podium. Dari start berapa kita belakang, naik ke posisi 8 sekarang. Oke, lumayan lah, lumayan masuk 10 besar, masuk ke 8 kita dengan best lap 137. Oke.